Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, rakan-rakan, warna biru-biruan, warna lawa-lawawan. Susah, babe. Aku nak tengok kalau biru ni, babe. Hari ni dah aku jumpa untuk Proton X50. Wow. 1.5 turbo. Yang ni adalah model yang biasa-biasa. Standard. Namun, kalau biru dipadankan dengannya, nampak ayu. Nampak ting-ting. Wow. Biru-biruan. Sungguh menawan kalbu, babe. Kau tengok, kau jengah, babe. 22, babe. Masih lagi baru. Masih lagi menghantui anda di luar sana. Jap. Dekatkan pada saya, dekatkan pada saya. Kau tengok, babe. Model yang biasa-biasa, standard sudah cantik. Kau tengok dengan tombol yang ada kepada aircon dia blower. Kau tengok kat sini design dia cukup lawa. Bersama dengan sini kuraba. Geram. Apa masalahnya? Makan ubat dulu lah. Pergi makan ubat dulu. Kau tengok, babe. Silver dia memantapkan lagi kontras, babe. Nampak kontras. Walawe. Turbo. Enjin yang dipakai oleh Proton. Dan dia dalamnya nampak memang cukup luas. Wow. Kau tengok apa juga, babe? X50 turbo standard 2022. Teman-teman, rakan-rakan, kalau kau nak beli yang baru model ni, harganya adalah RM86,000. Maka berapakah harga ini? Kan ku murahkan, kau boleh jimat sehingga RM20,000. Berapakah harganya? Wahai teman-teman, rakan-rakan, jom kita tengok depan dulu. Untuk desain yang paling lawa di depannya, dan walaupun kereta yang biasa-biasa, kereta ni macam flagship, macam premium. Wow. Harga dulu. Teman-teman, rakan-rakan, ho adalah RM65,900. Weh, kategori 60-an ribu ni lebih kurang kereta apa tu, Fatimah? Maybe Evan yang baru. Aku dah booking. Tak tahu bila sampai. Kalau kau dah booking Maybe Evan yang baru, kau kena tunggu 4-5 bulan. Kau lupa kalah dia, kau tengok di belakang saya. RM65,900. Kak Fatimah kita, berapa mukanya? RM5,000 duit mukanya. Maka loan akan menjadi RM61,000. Bulanannya dan interest kadar faedah sama dengan Maybe yang baru. Maka bulanannya adalah RM750,000. Features yang pertama, ada kepada X50. Yang ni walaupun model biasa-biasa, tetapi dia punya turbo pickup gila. Kenapa tu? Kak Ayu? Exhaust tu, rekaan ke? Buatan ke? Oh, exhaust. Exhaust dia kita kira 1, 2, 3, 4. Bang, kakak-kakak, exhaust ni betul. Bukan tipu-tipuan. Bukan tiru-tiruan. Jom kita tengok, menengok ke bawah. Untuk exhaust, yang ni dia katakan pickup gila, babe. Memang betul. Ha, slow. Oi. Betapa susahlah Proton buat kau kata Asus tipu lah, inilah Asus fake lah. Tidak fake. Tidak betul. Ada empat ni. Zuh, dia pergi ni. Isu yang kedua, features yang kedua, pemanduan dia memang comfort, babe. Comfort kereta ni sebab tadi enjinnya turbo dan dengan padatnya dalam adalah amat selesa. Kita tengok dulu untuk design di dalam. Depan dia, babe. Kau tengok, babe. Ha, memang luas, babe, sesuai untuk kaum hawa. Untuk kat Fatimah, gadis ayu, kereta pun biru, warna ayu. Ha, kau tengok, babe, di belakangnya. Nak bawa teman-teman, nak bawa anak-anak, nak bawa saudara-saudara,
Boleh. Menang hari ni saudara. Besok kita makan ramai-ramai. Saudara-saudara. Saudara-saudara. Hari ni saya menang. Besok kita makan ramai-ramai. Features yang terakhir sudah tentunya design kan. Orang perempuan suka. Kita tengok kat belakang dulu. Ha ni, ni especially yang ini. Design dalam tadi memang padu, memang lawa. Daripada belakang sampai ke depan, desainnya dipanggilkan Cun Melecun. Cun Melecun. Chan Mali Chan Oo. Chan Mali Chan Oo. Bagaimana tu Kak Fatima? Lupakanlah My VFN yang baru RM65,900. Jom WhatsApp segera kepada saya. IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM2,500 ke atas. Serta IP statement kepada 012340-0034. Jangan lupa tekan button share. Follow.